sambelnya enak banget. Iya, enak banget. Warganet kembali dibuat heboh. Pasalnya, Nagita Slavina terlihat sedang makan di pinggir jalan bersama Ola Ramlan. Hal ini terungkap melalui sosial media milik Ola Ramlan. Keduanya terlihat sedang menyantap makanan di pinggir jalan. Nagita Slavina menyantap pecel lele, sementara Ola Ramlan menyantap pecel ayam. Tak ketinggalan tahu goreng serta lalapan menjadi pelengkapnya. Happy dinner, tulis Ola Ramlan pada hari Jumat 18 Juni 2021. Tentu saja, apa yang diunggah Ola Ramlan ini membuat heboh warganet. Tak butuh lama bagi warganet untuk membanjiri komentar di kolom komentar sosial media milik Ola Ramlan. Sultan saja makan pecel lele, enggak malu. Apa kabar sama orang-orang yang sok kaya, yang suka pamer-pamer makanan di restoran? Tulis netizen, maksudnya menyindir yang di sana. Kali ini benar-benar makan tempe. Baru kali ini benar-benar makan tempe. Sekalian pecel sama tendanya dibawa ke Andara, tulis netizen lainnya. Orang kaya saja enggak malu makan di pecel lele. Apa kabar yang sok kaya pamer-pamer makanan Jepang? Tulis netizen berikutnya. Emang kalau udah punya urat tajir dari lahir, down to earth banget. Beda ama yang baru aja tajir alias orang kaya baru. Gak bisa makan pinggiran katanya, tulis salah satu akun Zared bintang-bintang-bintang. Sultan aja makan pecel lele gak malu. Apakah bersama orang yang sok kaya pamer makanan di restoran? Tulis netizen dengan akun @inc bintang-bintang-bintang. Orang kaya makan penyetan luar biasa, tulis @gri bintang-bintang-bintang. Kaya tapi merakyat. Ada yang biasa jadi orang kaya. Lihat ikan apa ya ini, gigi okelah, tulis @lut. Yang jelas ikan yang dimakan oleh Nagita adalah ikan lele, bukan ikan mujair. Apalagi goyang mujair.